Special Story kembali bersama saya, Crystal Lestari. Nah, jangan tanya nih, host Special Story lagi kemana? Gak usah ditanya, bosan kali. Mending kan sekali-kali, say dulu. Oke, lupakan yang tadi. Jadi kita kembali ke pembahasan kita, di mana saat ini kita akan membahas mengenai pemilihan Putri Indonesia tahun 2020. Di mana untuk Sulawesi Utara sendiri diwakili oleh Desiree Magdalena Roring. Nah, Desiree Magdalena Roring ini membawa dua predikat dari Putri Indonesia. Ya, walaupun belum bisa membawa mahkota kebanggaan untuk Sulawesi Utara, namun Desiree telah membanggakan warga Sulawesi Utara. Dan berikut ini kita akan saksikan beberapa dokumentasi dan cuplikan mengenai pemilihan Putri Indonesia. Check it out! Oke, Putri Indonesia perwakilan dari Sulawesi Utara untuk tahun 2020 ialah Desiree Magdalena Roring. Nah, Magdalena Roring ini didapuk sebagai Putri Indonesia Intelijensia dan Putri Indonesia Favorit Kepulauan Sulawesi untuk tahun 2020. Nah, saat malam penobatan Putri Indonesia tahun 2020 yang dilaksanakan di Plenary Hall Jakarta Convention Hall, Esi menjadi satu-satunya finalis yang meraih dua gelar di ajang bergengsi Putri Indonesia tahun 2020. Nah, di mana ia bersaing dengan puluhan wanita cantik dan pintar dari seluruh provinsi di Indonesia. Lewat prestasi yang diraih oleh Esi, masyarakat Sulawesi Utara pun memberikan selamat dan penghargaan tinggi bagi gadis cantik asal Minahasa, lulusan sarjana hubungan internasional ini di media sosial. Nah, viewers, sejumlah foto pun yang beredar di media sosial menggambarkan rasa bangga dan sukacita dari kedua orang tua Esi serta keluarga dan sahabat saat menghadiri langsung perhelatan Putri Indonesia tahun 2020 di Jakarta. Esi merupakan anak bungsu dari Bupati Minahasa Royke Octavian Roring, di mana Esi tadi malam tampil memukau saat malam Grand Final Putri Indonesia tahun 2020. Dan dari Special Story sendiri mengucapkan selamat bagi Desiree Magdalena Roring atas prestasi yang sudah diraih. Dan terima kasih juga sudah mengharumkan nama Sulawesi Utara di kancah nasional. Sulawesi Utara hebat, Sulawesi Utara bangga. Nah, viewers, demikianlah prestasi yang telah diraih oleh Desiree dalam acara pemilihan Putri Indonesia tahun 2020. Dan berikutnya, tentunya Special Story akan menghadirkan beberapa konten yang tentunya sangat menarik. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen.